Dengan semangat, ratusan siswa KBTK Islam Al-Azhar Surabaya mulai kelas toddler hingga TKB menggelar pawai busana tradisional keliling kompleks sekolah. Acara yang mengusung tradisional dan international day tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Kartini. Masing-masing murid mengenakan kostum 7 negara, yaitu kostum tradisional Indonesia dan negara asing seperti Korea, Jepang, Mesir, India, Belanda, dan Inggris. Koordinator acara Titis Ayu Siretno Dewi mengatakan, acara ini bertujuan untuk mengenalkan keanekaragaman budaya yang merupakan bagian dari edukasi kepada anak sejak usia dini. Mengenalkan budaya Indonesia kepada anak-anak sengaja memunculkan budaya asing sebagai pembanding, sehingga mereka mengetahui bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang lebih beragam seperti baju adat dan makanan tradisional. Acara hari ini kan tentang budaya nasional dan internasional, yang mana dengan tim studi berintis. Jadi yang kami janjikan adalah anak-anak mengenal budaya negara lain, tapi pada akhirnya mereka tetap bangga dengan budaya Indonesia. Di acara perform ini kan ada lantunan kita, yang mana benang merahnya itu akan menunjukkan bahwa oh, Indonesia itu budayanya lebih banyak, bajunya lebih beraneka ragam, makanannya lebih banyak. Titis menambahkan sengaja memilih tajuk acara Cintai Budaya Negeri sejak dini agar lebih dapat memunculkan rasa memiliki bahwa Indonesia sangat kaya dan luas akan keberagaman adat serta seni tradisional. Selain memberikan pembelajaran mengenal budaya sejak dini, masing-masing anak juga menampilkan berbagai tarian khas daerah atau negara asing seperti tari jaranan, tari padang pasir, folk dance, tari kipas Cina, barongsai, kung fu kids, dan tari Korea. Farid Arman, Surabaya TV.